Info terkini Bendina Hills. Itu longsor, Bos. Itu longsor. Ini Bendina Hills ini. Itu airnya di belakang pokok tempatnya aku. Musibah, objek wisata Bendina Hills rata dengan air. Purbalingga bagian atas dikepung banjir dan longsor. Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Purbalingga, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, sore. Kondisi itu mengakibatkan aliran sungai Klawing banjir dan sejumlah titik mengalami longsor. Hujan deras mengguyur Kabupaten Purbalingga, khususnya pada wilayah bagian atas. Hujan turun sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun puncak derasnya mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Debit air meningkat dan bahkan terjadi banjir bandang. Kondisi itu terlihat dari jembatan Banjarsari. Alirannya melintas ke Karanganyar dan Bobotsari. Permukaan air sudah hampir menyentuh atap kolong jembatan. Air keruh dan mengalir dengan deras membawa material. Sebagian pesawahan bahkan sudah terendam. Tidak dari pagi sih, turun hujannya, sore sekitar jam 2, tapi deres banget sekitar jam 3, kata warga Bobotsari, Selasa petang.